Big Bus Philadelphia. Nih, buat teman-teman yang mau datang ke Amerika atau sampai di Philadelphia, bisa ikut bus keliling tuh. Halo, selamat pagi semua teman-teman dari kota Philadelphia. Selamat berjumpa lagi di Harry's Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini akan saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan nih ke suatu tempat yang bernama King of Prussia. Jadi kita mau jalan ke shopping mall di King of Prussia. Jadi yang kemana-mana ikuti terus perjalanan kita nih. Jadi kota Philadelphia ini merupakan salah satu kota besar di Amerika, salah satu kota yang terkenal. Di sini merupakan di kota Philadelphia ini merupakan salah satu kota terbesar di Amerika, di mana di sini merupakan tempat lahirnya negara Amerika. Maksudnya di sini tempat di mana ada gedung proklamasi gitu. Nah, jadi di kota Philadelphia ini banyak sekali tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat objek wisata. Ini di sini masih pagi-pagi sih sebenarnya, di sini baru jam 10 pagi gitu ya. Jadi sambil jalan biar seger, sambil olahraga. Ini bersama dengan Ibu Yayat ini. Ibu Yayat maksudnya. Ini kita jalan ke sana kurang lebih 100 meter lah menuju ke tempat bis. Kita naik bis nanti. Ya, ini perjalanan kira-kira 1 jam lah. Nah, ini ada shopping mall District Fashion ini. Nah, ini ada shopping mall juga di Jalan Market Street. Market Street. Nah, ini dulunya bernama Galeri, daerah pertokoan nih, shopping mall Galeri. Tapi sekarang sudah direnovasi, sudah diperbaiki, di remodeling. Terus sekarang jadi bagus gini. Nah, ini di Jalan Market Street. Nah, ini banyak bis sedang lewat juga, lagi jam-jam sibuk ini. Hari Sabtu. Nah, itu dia Fashion District nih. Nah, ini ada restoran Cina juga nih, Chinese restoran Panda Express di Market Street. Nah, ini kalau di 10. Di 10 dengan Market Street ini. 10 dengan Market Street. Itu kalau lurus ke sana terus ada Chinatown sana. Nah, di sana ada Chinatown, ada gapura tuh kelihatan. Nah, ini kalau lurus terus. Nah, itu ada City Hall di sana. Itu di depan ada gedung City Hall, gedung Balai Kota. Ya, jadi begitu, begitulah teman-teman. Kita di sini masih pagi-pagi, orang masih pada sibuk, pada mau berangkat kerja, banyak kesibukan ini lalu-lalang. Mau saya ajak teman-teman ke shopping mall King of Prussia sebentar lagi. Nah, ini mendekati ke arah City Hall atau gedung Balai Kota. Di sini ada gedung konferensi itu, Convention Center.
gedung convention center atau YouTube, YouTube channel. Oh, YouTube channel. Yeah, and vlogging. See you brother, how are you? Nah, ini dia, Pennsylvania. Jalan nih banyak sekali sini. Nah itu di depan di seberang ada Hard Rock Cafe sana. Ada Hard Rock Cafe itu sana, nanti ada Reading Terminal. Nah itu ada Hard Rock Cafe di sana. Nah, ini ada di dekat City Hall. $5. Oh, you giving me $5? Oh, I thought you giving $5. You sure? Okay. It's for $5. Yeah. Yeah, ini pagi-pagi sangat segar di sini, udara cuma sedikit mendung, jadi kita mau naik bis nanti satu jam naik bis perjalanan menuju ke shopping mall King of Prussia. Nah itu depan ada, di depan saya itu gedung City Hall, tadi saya bilang gedung balai kota. Ini ada Hotel Marriott. Ada Hotel Marriott terus. Nah, itu di depannya ada market yang sangat terkenal itu. Namanya Reading Market Terminal. Ya, ada tempat yang sangat menarik. Nah, ini pusat perbelanjaan ini. Namanya Reading Terminal. Terus nanti di sebelahnya juga ada big bus itu. Bus yang double decker itu. Bus yang dua lantai itu, maksudnya dua. Yang tingkat, bus tingkat. Di mana para turis, wisatawan bisa ikut jalan-jalan, naik bis, tur keliling. Big bus Philadelphia. Nih, buat teman-teman yang mau datang ke Amerika atau sampai di Philadelphia, bisa ikut bis keliling tuh. Nih, kita lagi siap-siap mau menaiki bis nih, bis kota ini ke daerah shopping mall King of Prussia. Jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Thank you.
The front gate. Is it the last stop? No, I'm going back around. Oh, you go back around. Okay. Oh, no, one second. Pulangnya di belakang. Oh. Udah sampai nih teman-teman nih. Cuma lagi gerimis ini nih. Lagi gerimis kecil pagi-pagi. Kita baru aja turun dari bis. Sekarang kita mau masuk ke mall. Hujan, wow. Nih saudara, lagi hujan deras di sini nih. Aduh. Ya biasa bulan Agustus. Bulan Agustus masih musim panas nih. Jadi masih banyak hujan. Peralihan mau ke musim semi nih. Musim gugur maksud saya. Ini dia King of Russia Shopping Mall, pusat perbelanjaan. Tuh ya, pusat perbelanjaan shopping mall. Nah jadi tuh tadi teman-teman itu perjalanan ke ya, kurang lebih hampir 1 jam lah, hampir 1 jam lah. Ini nanti komplek di pertokoan shopping mall ini besar banget, gede banget. Nanti kita akan lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ini masih hujan gitu ya. Dan ini toko Apple nih, toko Apple-nya laris guys. Nah, penuh toko Apple-nya nih. Ayo.
dong, ada popcorn ini, berondong. Thank you.
ini tempat food court nih, tempat makan-makan, duduk-duduk, prasmanan, berbagai makanan nih, berbagai hidangan. Bisa santai-santai di sini, waktunya makan siang nih orang. Shopping mall, shopping center King of Prussia nih. Wah, gede banget saudara. Nah, sekarang kita mau cari makanan nih. Kita mau duduk-duduk mau cari makanan nih, makan siang nih. Cari tempat-tempat yang enak nih. Teh Yayat udah berapa kali ke sini nih ke mall? Baru dua kali ya. Sampai lupa ya. Sampai lupa bahwa 3 tahun yang lalu tuh. 5 tahun yang lalu. Nah, ini ada toko
toko pakaian muslim nih, namanya Umah Shop. Jauh. Kadang saya kayak orang mau
Ya, demikian aja teman-teman. Kita udah sampai kembali lagi ke Philadelphia. Jadi demikian aja tadi kunjungan saya ke Mall King of Prussia. Demikian aja, sampai ketemu lagi di lain waktu pada tempat dan kunjungan wisata yang lainnya. Nanti saya akan ajak ke tempat lainnya yang mungkin agak menarik. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe, di share, bagikan, tulis komen yang baik-baik. Oke, baik, demikian saja. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalam. Di kota Philadelphia ini merupakan salah satu kota besar di Amerika.